Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau mereview box balap kita, yaitu box apa? CLA18 Indobel dulur. Bagaimana cek soundnya? Kita ikuti video ini sampai selesai ya. Namun sebelum ke cek soundnya, kita ukur dulu ya lur. Kita lihat dulu reviewnya. Nah, ini yang menarik dari pembuatan box kali ini adalah bagian tengahnya kita lubangin kotak besar dulur. Nah, ini lain daripada yang lain, jarang yang ada ya dulur. Supaya apa? Supaya udara dari bagian kanan dan kirinya bisa leluasa atau bisa ter BTL seperti itu dulur. Nah, seperti di brick kayak gitu, di brick. Oke, bagaimana cek soundnya dan bagaimana suaranya, ukurannya seperti apa? Ikuti video ini sampai selesai. Like and subscribe, ditunggu yang sudah subscribe. Jangan subscribe lagi ya dulur. Nah, ini adalah tempat untuk speakernya. Kita nanti menggunakan speaker PD. Nah, ini bagian vakumnya ini. Perkuatan-perkuatannya supaya tidak getar seperti ini. Ini kokoh sekali lur. Mantap sekali menggunakan triplek 18 mili full. Nah, ini finishingnya resin serat fiber. Oke, langsung saja kita ukur ya, nggak usah berlama-lama. Kita udah ambil meteran di sini. Nah, ruangannya 20 cm, lur. 20 cm untuk bagian sempitnya. Yang untuk bagian lebarnya 30 cm. Nah, ini ukuran ruang dorongnya 40 cm lur. Ini speakernya lewat samping ya. Kita coba akan ukur maju ke depannya bagian luar berapa ya? Delapan puluh lur. Nah, ini totalnya berapa ya panjangnya? 140 cm, tinggi sekali ya. Nah, ini tampak bagian depannya, tampilannya keren sekali lur. Nah, kita membuat box CLA ini 4 unit. Nah, ini bagian samping sebelah kanan. Ini untuk panel belakangnya lur. Panel belakangnya yang besar sudah kita ukur. Ini yang sebelah kiri seperti itu. Ini kalau sudah dipasang speakernya, diangkat paling tidak 4 orang lur. Kalau untuk 2 orang ya terlalu maksa. Tingginya 60 lur. Ideal box 18 in. Oke, langsung saja kita pasang speakernya ya. Kita bawa ke dalam rumah. Ini finishingnya menggunakan fiberglass resin, menggunakan serat fiber mat. Ini adalah tutup untuk speakernya ya, lur. Sudah kita pasangin lubang-lubang buat handle-nya supaya lebih mudah cara pengangkatannya tentunya. Oke, bagaimana kita coba ya. Nah, kita coba seperti apa caranya. Nah, oke, kita coba balik-balik. Nah, seperti ini. Oke, kita pasang. Glek. Wah, cakep.
Cakep lur, mantap jiwa melegenda. Nah, tinggal baut, sudah kita pasangin baut-baut mur cakramnya. Wis. Oke, kayak begitu. Bagi teman-teman atau sahabat-sahabatku, dulur-dulurku yang minat pengen membuat box seperti ini, bisa langsung WA saja ya lo, dengan saya sendiri Soleh atau dengan Mas Ubron Picing. Bisa juga langsung ke workshop kami, bisa di Bandung Andong Boyolali. Thank you.
Ya. Yeah.